Ketemu lagi sama ibu cantik yang lagi makan. Ibu lagi makan ya? Iya, betul. Ini sama ibu cantik yang sedang makan. Betul. Bu, ayo katanya difoto bareng. Iya, Pak. Sedikit lagi nonton. Ya. Ayo makan. Ayo ibu cantik, dadah. Dadah. Ya, ini tamu kebesaran ini. Ini somai di tempat nikahan putranya Pak Jojon. Enak somainya. Tempatnya indah. Ini di mana, Bos? Ini di Joglo, rumah Joglo di daerah Sukarata. Jadi masuk ke Sukarata, Cipaisan, 100 meter dari situ belok ke kiri. Nah, di situ tempatnya. Enak tempatnya, luas parkirannya. Tempatnya luas, parkirannya luas juga. Bangunannya memiliki karakter tersendiri ya. Bangunannya khas Joglo. Khas Joglo ya. Jogja ya. Jogja. Ya, bernuansa Jogja. Tradisional ya. Atau Jawa ya. Nah, kita sekarang berada di Joglo. Joglo merupakan bangunan yang khas bernuansa Jawa ya. Kebetulan hari ini kita menghadiri sebuah pesta pernikahan teman kerja sekaligus sahabat di Joglo, Cipaisan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ikuti terus bersama kami Purwakarta TV Jalan-Jalan. Luas pemirsa, parkirannya cukup 100 mobil ini. Ini tempat parkir di luar. Ini tempat parkir motor sebelah sini, cukup luas juga. Ini rumah bagus nih. Rumah tempo dulu. Pemilik Joglo ini adalah orang Grobogan. Ya. Jawa mana itu? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Dengan siapa? Kak namanya teh? Almarhum Pak Rosa, dikelola sama anaknya Mas Haidar.
Oh, dulu yang punyanya Pak Rosa, ya, almarhum Pak Rosa, kemudian dikelola oleh putranya bernama Mas Haidar. Kang Haidar atau ya. Mas Haidar. Yang warna pink boleh nggak? Ah, buat anak saya deh. Terima kasih ya. Ya. Pak, rombongan dari mana nih Pak? Dari jauh. Saya dari SMP 1 Pak. SMP 1.
hoyong es krim, Bu. Menu durian. Tadi strawberry gitu. Apa kan coklat? Lihat lah, layar. Ya, tempat parkir yang sangat luas di sini, pemirsa. Ya, di sini tempat parkirnya cukup luas ya, pemirsa. Sehingga bisa menampung ya sekitar 50 mobil ya di sini. Dan sudah dikeraskan dengan menggunakan paving block.